Hai. Jadi hari ini saya akan bercakap mengenai asal usul daerah Ranau sebab ada lebih daripada lima orang sudah yang request asal usul untuk daerah Ranau. Sedikit latar belakang mengenai daerah ini. Daerah ini terletak di bahagian pantai barat utara Sabah. Banyak tempat-tempat yang menarik di daerah ini, oleh itu banyak pelancong yang datang, tidak kiralah dari dalam ataupun luar Malaysia. Ranau berasal daripada perkataan Ranahon yang bermaksud sawah padi. Orang-orang dusun dari kawasan ini mengusahakan tanaman padi huma atau lebih terkenal dengan panggilan padi bukit. Tapi masyarakat di Lembaranau pula mereka mengusahakan tanaman padi sawah. Kalau orang-orang tempatan panggil ranahon. Jadi ranahon, ranahon, ranahon lama-lama kena singkat sebagai ranau. Jadi begitulah cerita dia. Kalau kamu mau tahu lebih banyak sejarah mengenai nama-nama tempat di Sabah, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya. Jumpa lagi.